Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Selamat berjumpa kembali di channel Tulis Karya Official Pada kesempatan kali ini Kita iseng-iseng untuk membeli Sebuah jam tangan Dari toko online Salah satu toko online Yaitu merek SKMAY Seri 1384 Jam ini secara model ini terlihat sporty sekali teman-teman. Nah, sangat stylish sekali, sangat sporty. Kalau dipakai uh, mas bro semua yang mungkin atletik atau security atau tentara atau apa aja lah, pasti sangat terlihat keren sekali. Uh, tampilannya seperti ini. Strap yang terbuat dari karet yang mungkin agak keras dengan bentuk yang mode yang seperti robot robot style kalau dipakai sangat sport sekali karena oh ya ini sini juga tulis sport watch atau untuk olahragawan juga uh, untuk harga teman-teman uh, kemarin kita mendapatkan harga di sekitar angka Rp80.000 sudah termasuk ongkir ini resmi dari SK My Official Store-nya di salah satu toko online terkemuka. Ini juga ada penahan strapnya dua seperti ini. Biasanya kan cuma satu ini dua dibuat model dua seperti ini. Ada ini ada pengikat strap ini kalau nanti dimasukkan. Nanti teman-teman juga sudah tahu. Ini ada garansi resmi dari SKMI juga kalau mau teman-teman mau menggaransikan oke teman-teman tanpa berlama-lama kita mencoba memperkenalkan cara untuk men-setting jam digital dari SKMI ini yang pertama kita akan memperkenalkan tombol-tombolnya dulu tombol yang ini yang ini ini tombol like nah kalau kita pencet ada cahaya, sangat terang sekali. Tapi sayangnya hanya beberapa detik sudah padam lagi. Kemudian tombol yang ini sebelah ini, ini tombol mode, ada tulisannya mode di sini. Kemudian di sini ada tombol reset atau mengembalikan ke posisi semula atau nol. Nah, yang ini tombol start. Tombol Start ini juga berfungsi untuk me mengalihkan fungsi dari mode, sorry teman-teman. Nah itu 24 hours itu, itu bisa diganti dari tombol, tombol ini juga. Nah itu ada yang kecil sebelah situ Nah itu, nah itu. Kemudian tombol mode ini kalau ditekan satu kali. pada menu alarm dipencet lagi pada berganti pada menu stopwatch dipencet lagi pada menu itu DT ya teman-teman bukan OT DT itu dual time jadi kelebihan jam ini ini bisa digunakan untuk waktu yang berbeda misalkan teman-teman di waktu Indonesia bagian Barat mau pergi ke waktu indonesia timur atau waktu indonesia tengah ini bisa disetting ke menu yang ini DT ini bukan OT ya teman-teman dual time kelebihannya jam ini seperti ini uh, jadi dual time ini ibaratkan dalam satu jam ini ada dua jam ada dua waktu yang saya digunakan teman-teman begitu menu selanjutnya adalah uh, T TA pot, apa, TR ya teman-teman Oh iya TR Inilah time reverse Atau penghitung waktu mundur Nah tanpa berlama-lama, bagaimana sih cara mengaturnya, teman-teman? Yang paling menutama, caranya pada tombol reset ini kita pencet beberapa detik. Sampai terdengar bunyi, Nah, tit. Nah, setelah ini berbunyi, teman-teman bisa merubah mode dari detik yang pinggir ini, yang berkedip-kedip itu, tengah yang menit, 8 yang jam. Caranya seperti ini, teman-teman. Kita pencet lagi mode. Nah, itu berganti ke jam. Untuk menambah dan menambah jam Kita pencet yang ini Ini jam 8 ya teman-teman Coba kalau kita tambah 9, 10, 11, 12, 13, 14 Karena ini ke mode 24 jam Nanti angkanya sampai ke angka 24 nah, Kembali ke 0 kita kembalikan ke jam 8 Nah sudah. Kemudian untuk merubah ke menitnya, kita lihat ke mode ini yang ini satu. Nah ini, kalau menambah teman-teman juga tambahin lagi sampai kembali ke sesuai menit yang diinginkan. Nah. Nah sebagian orang ini bingung ini apa tuh mas kok 20 22 dari beberapa review juga pada bingung semua Ya ini adalah tahun teman-teman tahun nah tahun ini bisa ditambah lagi lewat sini le sini nah, lewat sini sorry teman-teman ini agak backlight karena kita punya pencahayaan yang kurang just ini kalau tambah nanti tahunnya tambah terus nah, dengan bertambahnya tahun ini nanti ada penyesuaian terhadap tulisan hari yang tertera di atas ini nah seperti ini nah ini sayangnya kalau terus sampai tahun 2000 berapa karena nggak ada mode untuk mengurangi Oke kita tinggalkan Kemudian setelah tahun kita setting ke taruhlah tahun 22 Kita kembali ke tahun 66 ya teman-teman Oh iya oh maaf teman-teman Ternyata untuk tahun ini uh, maksimal ke tahun 2099 Tapi nanti kembali ke tahun 2000 Nah Nah seperti ini teman-teman, maaf tadi kita tidak begitu lagi sampai tahun berapa gitu kok lama banget? Nah seperti ini ya. Nah ini sudah kembali ke hanya 100 tahun waktu pengulangannya. Jadi kita nggak akan, nggak, saya kira sampai tahun 3000 berapa ya? Nggak berhenti-berhenti no, waktunya. <laughs> Oke teman-teman maaf, kami yang keliru. <laughs> kita kembali ke tahun dulu kita kembali mode detik ini jam ini menit ini tahun ini nah yang satu ini yang bawah ini yang bawah ini itu kita pencet ini itu bulan satu misalkan tambah yang ini tambah satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas kembali ke bulan satu merupakan tanggal nah, ini juga nah, kita ada lagi satu dua tiga empat ah kembali ke tanggal satu lagi kita kembalikan ke tanggal 28 tapi bukan tahun 2065 ya teman-temannya <laughs> karena nggak ada mode untuk kembali mengurangi kita kembali ke 28 nah setelah ini semua ter Sesuai dengan keinginan teman-teman, kita kembalikan ke posisi semula. Nah, ini berganti Wednesday, harusnya kan ini hari Jumat, Friday. Nah, kita harus nanti merubah, merubah apa <tuh> tahunnya tadi. Nah, begitu teman-teman penjelasannya untuk men-setting men waktu utama, kemudian untuk menu berikutnya kita mode alarm untuk mencet alarm ini teman-teman pencet -teman ini juga yang tombol reset ini nah sampai terbunyi dit. nanti kita setting mau jam berapa kita alarm berbunyi kita tambah misalkan jam 1 jam 2 nah, itu untuk mengganti mode menit keberapa tinggal gini lagi nah itu menit keberapa bisa Taruhlah jam 2.15 Kita ada alarm untuk bangun Nah Seperti itu nah, Sorry teman-teman nah, Kita Oke okay. Kalau sudah Mau dites alarm Jam 2.10 pada tanggal berapa juga bisa Nah itu Tambah lagi ini Bulan Januari misalkan bulan Februari, Maret, bisa tanggal berapa pun juga bisa, ini tambahin juga 1, 2, 3, 4, 5, tanggal 10 misalkan alarm berbunyi pada waktu itu juga bisa, seperti itu nah setelah itu sudah fix mau di setelah pada waktu itu jam itu menit sekian itu kita pencet reset, sudah kembali setting alarm Kemudian setelah alarm kita ke menu sorry teman-teman ini backlight sekali. Ke menu stopwatch. Kalau stopwatch mungkin teman-teman juga tidak asing cara menggunakannya yaitu untuk meng, meng biasanya untuk perlombaan atau apa itu nah seperti itu ini sudah bekerja detik dan menitnya nanti sampai menit berapa detik berapa itu persekian puluh detiknya juga sudah ada nah bagaimana cara menghentikannya ya kita pencet lagi nah itu berhenti pencet start lagi nya berhenti kalau untuk mereset lagi ya kita nolkan lagi gini reset dipencet kemudian setelah menu stopwatch selesai menu dual time nah, kalau dual time untuk men -nya sama ini dipecat agak lama nah sama dengan fungsi jam pada awal teman-teman tentunya sudah tahu seperti yang awal tadi karena kita sama ya kita tinggalkan kita kembalikan kemudian uh, kemudian ini menu T A uh, T A T, T, apa? T R ya O oh, mungkin teman-teman time reverse reverse kalau bahasanya apa itu? time reverse atau benar waktu penghitung mundur uh. TR time reverse atau waktu penghitung mundur caranya menghidupkannya ya tinggal pencet tombol start seperti ini teman-teman nah ini sudah mulai waktu menghitung mundurnya tapi waktu menghitung mundurnya juga hanya sekitar 24 jam dari 23 ke bawah sampai 0 time reverse, maaf teman-teman mungkin itu yang dimaksud karena ya tulisan jam hanya angka yang kotak-kotak seperti ini jadi untuk teman-teman yang awam juga bingung ini TA atau TR gitu teman-teman maaf ternyata TR untuk menghentikannya ya kita pencet lagi ini berhenti, mengembalikan kita pencet lagi, pencet reset nah sudah menjadi nol lagi teman-teman. Oke teman-teman, mungkin menu-menunya yang dapat kami perkenalkan seperti ini, uh, mungkin bagi teman-teman yang baru beli, agak kebingungan juga ini gimana cara mencetnya. mau di ini ternyata ini tombol dami atau tombol tiruan ini juga tombol dami ternyata tombolnya hanya empat saja like, lampu, mode, start, dan reset. Nah, mungkin hanya itu teman-teman yang bisa kami sharing pada kesempatan kali ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan sedekah subscribe-nya. Karena sedekah Anda tidak hanya berguna pada kami pribadi, tapi bagi teman-teman semua yang mau uh, membeli sebuah jam. Nanti biar ilmu kita bermanfaat juga bagi orang lain Semoga amal kebaikan ini juga menuju pada Anda-Anda semuanya Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ringan kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa jempolnya